Semar iku pamonge satrio tuhu traheng witaradya adole padarene adole. Kemudian cara-cara yang lain yang tetap untuk diceritakan nanti seberapa itu berisi, gitu ya. Ada pertanyaan berkali. Jadi Agus nanti Agus pernah kerja ini. Agus nanti tidak hanya membaca itu, tapi ini ketika ini berlangsung, ketika Agus membaca seluruh cerita dari baca. Jika berperan dengan turis ini juga itu harus aktivitas sama aktivitas dari awal sampai selesai. Terus seperti Pak Labuan Bajo itu nanti kita ke lantai 3 karena yang di sana ada jendelanya tempat berbuka milo. Terus nanti yang berbuka milo jangan pura-pura yang ketemu di sini bisa. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 tes. Semar iku pamonge satrio tuhu traeng witaradya. Pamongi satrio tuhu traheng witaradya adole padarene adole. Thank you.
sok bertur-atur wae. Mak, bapak iki piye to, Mak? Gur gawe wayang ae. Tur-atur ramelungi wangi. Sore hari itu, Bapak ikut mengemas wayang-wayang kalau Bapak selesai menatah, sambil mulutnya juga keluar tembak-tembak Jawa. Karena kebetulan malam hari, Bapak tidak ada tanggapan untuk menontonkan wayang seman di suatu grup wayang orang di kota kecilku. Bapak akan menabuh gender. Bahkan seringkali di sore hari itu, emak ikut mengemas wayang-wayang kalau bapak selesai menatah sambil mulutnya juga keluar tebak-tebak jauh. Kalau kebetulan malam hari bapak tidak ada tanggapan untuk menopongkan wayang semar di suatu kelompok orang di kota kecilku, bapak akan menabung jinden dan emak akan melakukan beberapa tebak-tebak jauh. Sedang aku anak siapa wayangnya, hanya dapat menyingkir pergi, meminta izin keluaran dengan alasan bagaimana. Kat. Ini Agus, guys. Di. Terus. Pak Parjo. Tiga lima. Pak. Ini dapat dua peraturan ini. Ngelatih anak-anak. Ya, ngelatih anak-anak. Nata. Oke, anak-anak siap. Pak. Kediranmu. Parjo, Agus. Berat. Anu berat ya toh. Ini tengah ya toh. Bagus. Ketika aku bermain sepak bola dengan anak-anak kampung yang lain, datang sebuah mobil mewah mendekat. Dari dalam keluar seorang gadis dan mobil mewah mendekat. Tiga orang turis, suami istri dengan seorang anak laki-laki. Gadis itu menanyakan tentang alamat Bapak Prawiro Raharjo. Oke, cut. Cukup. Sampai di mobil masuk. Nah, Pak Santo gini. Agus cuma melayu dok. Melayu, Pak Panto ngadek. Terus kesini, tulis datang. Sini tulis anak ini sopirnya, guide-nya di sini. Saya, kan belum masuk toh. Belum masuk. Dari sana dulu. Nah, iya. Ini pulau suwun, tak kira-kira. Ini yang mau makan dulu. Oh, Pak Panto ngadek sini ngomong gini. Oh, kilangan set berarti. Ora lah, aku serbu. Aku wis serbu. Iki mung nyambut ning ngarep pintu ae. Dadi Pak Panto berdiri ora langsung ini. Sini sik. Nyambut. Nyambut sini. Nah, Pak Santo sing ngarep dhewe. Yo. Pak niki wonten turis. Terus agek monggo persilakan duduk. Nah, terjadi dialog di sini.
Tuh gak ngatur ya. Kan ayo terus gendut. Oke. Berarti dari sana berarti, dari rumah dulu. Dari Pak Santo, dari sana dulu. Turun mobil. Agus sik kok melayu sik dhewe, Gus. Kamu melayu sik dhewe. Ndonto mobil sik, Gus. Ya ora usah adoh-adoh ngene, guys. Oke, berarti gini. Kamu melayu ke sana matur bapak, Pak, ini waktu tulis ini. Iya, Pak. Iya, ora. Enggak melaku, hai. Melaku ini rada kesusu itu, melaku rono, matur bapak toset. Setelah itu Agusnya hilang ya? Oh iya, Agus. Agus ke mana? Ke sana aja, Agus. Kamu dibuang ke sana aja, Gus. Gawe ke wedang. Heeh. Gawe ke wedang, Agus langsung ke sana. Pak Panto berdiri, jalan ke sini, ketemu Pak Panto. Pak Santo di sini. Terus diajak ke duduk ke sini, terjadi dialog di sini. Ngaten nggih? Oke. Ngaten? Oke, coba dulu. Pakai narasi ora ya? Oh, enggak ada narasi ya. Oke, setelah tiga masuk. Wih, kemau. Pak, wonten turis dari Pati Jenengan. Lanjut, Pak. Oke, okay, masuk dialog. Yeah, I will give you about 600 euro points.